panen. Kita mau panen. Kita akan mulai panen. Yeay! Panen cabut. Yang ini oke. Okay. Ada dua. Ada anaknya. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Berlanjut dari video sebelumnya, setelah jalan-jalan ke ladang tulip, sekarang kita lagi perjalanan mau ke Pluck Town. Dan ini adalah bagian dari tur tulip itu, di mana kita di sini bisa panen tulip sepuasnya. Memang harus bayar sih, tapi senang juga, ini pengalaman pertama. Dan ini sudah agak mau tutup ya, tapi senangnya karena kita jadi yang paling terakhir dan tidak terlalu ramai begitu. Ikuti saya dan Ibu RT, kita panen tulip ya, yuk! Ayam. Wow! Ayam goreng. Ayamnya besar sekali. Sudah mulai mau panen. Tapi duduk dulu menikmati pemandangan. Cantik soalnya. Goedendag. Kijken naar een tulp waar kleur in zit. Ja, die nu. En er is erg veel yang punya kebun tulip ini, yang punya taman ini. Maar als er een beetje kleur zichtbaar is, dan komt hij in ieder geval uit. Dan kan het wezen dat hij hier afknapt, maar dat is prima, want het wordt een mooi pet. Maar het kan ook wezen dat er nog een stukje stengel vanuit de grond meekomt, of dat de bol meekomt. So, got a look. Yes, mau panen dan mau tanam di rumah teman-teman. Jadi kita akan mulai panen. Yeay, panen cabut. Yang ini oke. Okay. Ada dua. Ada anaknya. Baba sesang. Oh maaf. Dari bawah. Yeay. Ini warna ungu nanti. Ya, kita tidak bisa pilih warna kah? Kalau ini tidak bisa, wah. Tapi warnanya ungu. Iyo, yang mana lagi? Hari kita. Ya. Good so. Saya panen, pertama kali panen tulip seperti ini teman-teman ternyata. Dan harus yang masih tutup, tidak yang mekar. Kit. As low as possible, kalau tidak memang keras. Ya. And that was, that was okay as well, because they cut off the bulb as well, because they don't need the bulb anymore. They don't need the bulb. Yeah, we have to pick the one which already were turning a little bit, showing a little bit of color. Okay. So we said that one's pretty sure would grow. Pas betul ini ya, sudah 20? Ya. Mika.
di pantai gantung gitu. Welcome. Jadi ini dia punya pluk down seperti ini, teman-teman. Kita mesti masuk kan bayar. Belum bayar. Kita lihat di sini. Oh, lucu sekali. Ini kalau mau beli di sini juga bisa, ada tanaman kecil-kecil itu. Ini tipe-tipe tulipnya, teman-teman. Ini kalau berbunga kayak gini cantik ya. Kecil sekali burungnya. Sí, Alen Kaike. Blocke. So. So, pertama kali kita pergi ke apa namanya nih? Pluk Town, kebun. Pluk itu apa pluk? Petik. Petik bunga tulip. Ya. Yeah. Seru juga. Kita baru tahu. Jadi tahu keseluruhannya bunga tulip itu kayak gimana. Ternyata kalau mau petik mesti harus ada stylenya juga. Iya. Tidak boleh petik sembarang. Betul. Jadi tidak patah-patah sembarang. Itu sudah. Mika lagi senang itu. Lihat ini. Hari ini lihat tuh, saya punya bunga-bunga dari Mika, Lita dan Ivo, cantik sekali ya. Terima kasih banyak ya sudah menghiasi saya punya rumah ini dengan bunga-bunga yang cantik, bikin hati jadi senang, jadi ceria. Aduh, sekangen kalian lagi. Semoga segera bertemu ya. Mwah!